Dan di talian ketika ini ialah penganalisis politik Indonesia Dr. Abu Bakar AB Hara untuk meneliti keputusan awal pemilihan Presiden Indonesia. Dr. AB? Yes, you. Dr. AB, melihat kepada keputusan awal hitung cepat kompas.com, Jokowi pemenangnya. Bacaan doktor melihat senario ini. Dari quick count atau hitung cepat yang menggunakan data yang cukup terpercaya, jadi mereka melakukan interview kepada mereka yang lepas mengundi, memang Jokowi Yusuf Kalla unggul ya, 52.61%. Dan dia unggul di banyak provinsi, hanya ada beberapa provinsi yang Prabowo dan Hatta menang, seperti provinsi Aceh, Gorontalo, Banten, itu yang Prabowo menang. Tapi kebanyakan provinsi-provinsi yang lain itu Jokowi dan Yusuf Kalla yang unggul dari hitung cepat ini. Walaupun hitung cepat ini tidak resmi, tetapi selalunya tidak jauh berbeda ya hasil dari hasil resmi yang nanti akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak jauh berbeda dari yang dilakukan dengan quick count ini. Okey doktor, berdasarkan analisis awal doktor, apa penentu kepada kemenangan Jokowi ini kerana beliau dihadapan lebih kurang sekitar 5% berbanding Prabowo? Penentu ya saya rasa kerana dia memang sejak awal dia sudah populer. Sejak populer sudah semenjak menjadi wali kota Solo, kemudian jadi gubernur Jakarta. Orang melihat ada satu style kepemimpinan yang berbeza dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang sebelum ini. Jadi dia seperti yang sudah kita ketahui, dia sangat merakyat, sangat dekat kepada rakyat kecil, orang yang tulus, ikhlas, ingin memajukan rakyat. Nah, berbeza dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang umumnya menjaga jarak dengan rakyat. Jadi gaya kepemimpinannya itu salah satu yang membuat dia sangat populer. Selain daripada memang gaya seperti itu, kemudian oleh media, termasuk media asing juga, itu dianggap satu yang khas, yang berbeza. Nah, dia mau turun ke lapangan seperti itu. Nah, walaupun kemudian nampak juga Prabowo ada kecenderungan suaranya juga naik karena dia menampilkan satu sosok pemimpin yang tegas yang berbeda dengan misalnya pemimpin presiden sekarang SBY yang indecisive. Nah, orang juga melihat dalam diri Prabowo ada keinginan untuk menjadikan Indonesia itu kuat, Indonesia berwibawa, sehingga terutama kalangan menengah ke atas, kalangan terdidik itu atau swinging vote itu kemudian beralih ke Prabowo. Jadi ada kecenderungan suara Prabowo itu terus naik. Seandainya pemilihan umum itu masih dalam 2-3 minggu lagi, ada kemungkinan Prabowo boleh lebih unggul daripada Jokowi dan Yusuf Kalla. Doktor, seperti yang doktor sebutkan sebentar tadi, kita andaikan bahawa keputusan rasmi nanti tidak banyak bezanya dengan hitung cepat. Dan seterusnya, Jokowi dan Yusuf bakal menggalas dua jawatan tertinggi di Indonesia. Jadi, apakah cabaran yang bakal digalas oleh mereka ini, doktor? Cabaran yang utama saya rasa adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pemerataan yang sangat besar ini. Jadi, income equality itu sangat besar sekali. Dan harapan rakyat, terutama rakyat kecil itu memang kepada Jokowi yang boleh membantu rakyat kecil. Dan itu sudah dia buktikan misalnya di Jakarta dengan membantu dalam segi kesehatan, pendidikan. Nah, hal seperti ini itu memang menjadi cabaran utama bagi Jokowi Yusuf Kalla, memberikan pekerjaan yang lebih banyak dan melindungi usaha-usaha kecil dan menengah. Itu yang saya rasa menjadi ukuran penting bagi keberhasilan dan tantangan utama bagi Jokowi. Hal-hal yang lain itu saya kira nomor dua, seperti politik luar negeri atau pertahanan, itu hal yang kemudian. Yang paling penting adalah janji dia untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Baik, terima kasih doktor di atas analisis itu tadi. Sama-sama.